pertama harus dipikirkan adalah safety dulu. Safety. Ya, tentunya keselamatan warga sekitar. Hmm. Artinya kalau saya melihat di situ itu, ini memang membutuhkan solusinya, salah satunya adalah relokasi. Relokasi harus dipindah. Jadi kalau kita nunggu di situ akan apa tumbuh pohon lagi untuk wilayah apa namanya sekitarnya itu harus tumbuh pohon dulu supaya banjirnya nggak seperti itu. Ya tahun depan bisa terjadi lagi. Pertama harus dipikirkan adalah safety dulu. Safety. Ya, tentunya keselamatan warga sekitar, kelestarian alam itu dulu yang harus dijaga. Baru kemudian kita ngomong eksplornya. Ke depan tentunya ini harus saya melalui forum ini saya mendesak agar kita memang harus aktif berperan serta. Selain pihak-pihak yang lain, partai-partai politik tentunya juga pasti turun. Pasti itu. Kami sendiri kebetulan karena di Partai Golkar, Golkar sudah turun beberapa kali ke sana dan besok minggu lagi. Kayak contoh teman-teman Golkar Kabupaten Bondoso, saya cek kan apa yang mau dilakukan di sana. Mereka pertama kemarin tuh bantuan apa darurat, ya, jadi kita support kasur, selimut itu juga. Golkar Bondoso sendiri juga akan ada mengirim itu besok berangkat yang hari Minggu barengan dengan kasur itu. Sehingga yang memang memiliki kewenangan untuk segera, segera itu ya monggo segera. Segera. Ya, segera diturunkan bantuannya. Jangan lupa save, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4.